Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Merpati Yas Channel. Untuk video kali ini kita akan memperkenalkan atau mengkaji ya, kenapa jenis merpati hias ini semakin cemerut semakin mahal. Yuk kita lihat videonya dan kira-kira jenis apa saja. Yang pertama itu jenis Amerika Modena ya. Amerika Modena ini yang dia semakin cemerut semakin mahal harganya, karena semakin tembem mukanya, semakin cemberut dia, semakin harga semakin tinggi. Itulah kenapa Emma ini biasanya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas, karena keunikan itu. Di samping bodinya yang gede, istilahnya berbobot ya, jadi dada bidang tegap. Satu lagi itu kelebihannya, dari muka atau wajah semakin cemberut dia akan semakin lebih mahal. Terus yang kedua ini shocking ya. Shocking ini emang yang saya tahu itu dia ada dua varian dari wajah ya, atau muka. Yang pertama itu wajah yang biasa ya, jadi nggak terlalu cemberut, dia standar seperti biasa. Cuman ya karena shocking pasti badan atau tubuhnya itu tegap. Untuk yang berwajah cemberut itu atau tembem ya, biasanya shocking ini masih impor ya. Kadang juga di sekitar mata itu ketutup oleh bulu si merpati. Biasanya para breeder yang mempunyai koleksi ini biasanya akan menggunting di sekitaran atas mata, biar si merpati tidak kelilipan atau melihat dengan normal. Untuk SK yang berwajah cemberut ini atau tembem ini, dia akan lebih gagah kelihatannya ya, lebih gagah, lebih menawan. Harganya pun untuk yang satu ini dia masih tinggi. Terus SK yang atau shocking yang berwajah tembem atau cemberut ini masih jarang ya yang dimiliki oleh breeder. Kemungkinan hanya orang-orang tertentu saja yang memilikinya. Yuk kita beralih yang ke body biasa atau yang lebih ke karakteristik si merpati hiasnya. Yang selanjutnya itu jenis English Long Face. English Long Face ini atau elep ini merpati yang sangat unik, yang body agak lumayan besar. Dia varian warna cukup lumayan ya, lumayan dalam arti variatif, banyak variannya ya, dari merah, hitam, putih. Yang saddle pun ada. Untuk yang saddle ini dia akan lebih mahal karena punya motif di sayap.
Elf ini mempunyai keunikan dari wajahnya ya, atau mukanya. Dia di sekitaran muka itu, atau dia cenderung seperti berdiri bulunya. Dia makin cemberut, makin tebem, dia makin mahal. Itu aja sih. Selanjutnya ke merpati yang kecil seperti Angiebird, dia cemberut. Itu merpati domestik. American domestic soft-light. Dia mempunyai karakter cemberut ya, cemberut. Dia seperti sedang marah. Mukanya mungil tapi cemberut karena dia ada punya apa, ada semacam kayak seperti jambul, dia makin kelihatan cemberut atau sedang marah. Dari namanya merpati ini, kemungkinan kelebihan dia di daya terbang ya, soft light. Jadi dia mempunyai gaya terbang yang unik mungkin ya, karena pun saya pun belum pernah lihat cara terbangnya seperti apa. Jadi merpati ini secara penampakan sekilas dia itu merpati yang bermuka cemberut ya, atau Angiebird pigeon. Jadi sekilas kita bisa tahu ini merpati American domestic soft light. Mungkin yang teman-teman sudah lihat video-video kemarin, kita hanya merangkum merpati yang mempunyai karakter cemberut dan mempunyai harga yang wah. Terima kasih yang selalu menonton, selalu support kami.